Saudara, Polda Jawa Barat siap menghadapi pra-peradilan dari pihak Peggy Setiawan usai ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan menyebut pihaknya belum mendapat pemberitahuan terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy, pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Surawan mempersilahkan tersangka untuk mengajukan pra-peradilan dan akan siap menghadapi pra-peradilan. Ia juga membantah adanya salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Alasannya, semua bukti telah diuji kebenarannya di pengadilan bahkan hingga tingkat kasasi. Pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka, dipersilahkan saja. Untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi.